Wah gila. Lihat no, apaan? Jadi bubur musuhnya anjir ini. Kita upgrade lagi. 809, ini masih level 20, gue gak tahu ini level... Halo semuanya, nama gue Wahyu, dan di kesempatan kali ini gue bakal ngajakin kalian nih buat nyobain hero baru yang lumayan OP ya. Jadi kebetulan banget hari ini ya, All Star Tower Defense ini ada update, dimana update ini masukin beberapa hero B5 yang baru, salah satunya yang ada di pundak gue ini nih. Buat yang belum tahu, ini dari anime Kimetsu no Yaiba, dia salah satu iblis bulan atas ya. Nama aslinya siapa ya, gue lupa. Akaza ya, dia nama asli Akaza, tapi di sini diganti jadi Pattern 9 nih kalau nggak salah. Coba sebentar, Pattern 9. Nah iya, Pattern 9. Di sini gue masih level 20 ya, dimana di level 20 aja damage-nya 71. Jadi ini juga AOE nih ya, dia AOE juga. Jadi kita langsung cobain aja langsung ya. Ke Infinite Mode aja. Kasih S dulu apa sih ini ya? Kita kasih S dulu aja kali ya, biar cepet juga matinya dia. Soalnya S ini ada efek burn-nya ya. Ini Dexler set, apa namanya, Dexler blablabla itu yang lari kayak Dajjal itu ya, biar langsung meninggal dia pas di perjalanan ke tower kita. Skip aja, skip biar dapat duit ya kan. Mati kau lagi. Meninggal. Ini buat kalian yang pengen trial 3 nih, ini penting banget ya S ya, karena banyak banget itu apa namanya, unit-unit airnya itu ya, rata-rata unit air semua itu di trial 3, ngaco sih. Next, kita pasang Mbak Bulma dulu ya, pesugihan dulu kita. Masih belum bisa upgrade, santuy. Ayo dong, buruan dong, pengen makin nih gue nih. Mau lihat nih gue kayak gimana dia nih. Next. Ntar lagi deh. Bakar. Belum dibakar udah hilang. Oke, ini kita fokus 3 biji dulu aja kali ya, biar nggak terlalu fokus sama duit Bulmanya ya. Nggak upgradein Bulma ntar unit kita kurang, jebol defense-nya. Kita upgrade dulu deh, satu. Tuh ada powerful juga soalnya nih. Powerful ini nggak bisa dibunuh nih kalau belum kita upgrade ya. Ada powerful 1 sama powerful 2 gitu. Bunuh tuh Krokodil Dajjal. Krokodil Dajjal. Jangan lewat lu. Jangan lewat. Meninggal please. Ya, coy. Ini kerjaan kayak gitu nih. Berapa darahnya? Kita losin aja kali ya. 57, selolah. Biarin aja ya, kasih makan deh. 700 dong, 700 dong. Pengen lihat nih gua nih. Ih, dia kayak gunting gitu, cuy. AOE dia ya. Bentuknya gitu, kayak setengah gitu loh. Tapi gimana nih? Gini aja kali ya, coba. Anjir. Gila. Keren juga anjir. Keren, efeknya keren ya. Coba kita hike, udah hike nih. Boljuk nih, upgrade keduanya apa? Upgrade keduanya nambahin 65 damage, jadi 136, wow. Upgrade ketiga, damage-nya jadi 380. Dia jadi nonjok gitu coy. Tuh. Keren sih asli. Efeknya tuh keren gitu loh. Ini gue gak tau Rengoku kayak gimana ntar Rengokunya ya. Ini upgrade keempatnya, nambahin 190 damage sama Needle Style, gaya jarum. Kayak gimana lagi. Anjir. Lebih serem lagi itu ya. Dia cepet loh ininya, cuma 4,5 detik ya. Lebih cepet dari Tony Stark. Tony Stark 5 detik sih, beda. Ya beda setengah detik doang sebenarnya. Cuma tetap aja cuy, di sini tuh setengah detik itu berharga gitu loh. Berarti gitu loh. Kita upgrade lagi. 809, ini masih level 20, gue gak tau ini level 80-nya kayak apa cuy. Coba kita kasih Erwin dulu ya, buff ketiga. Sebentar. Oke nih, ini udah gue pasangin Erwin ya, 3 biji, 3 stack. Coba kita lihat seberapa damage tambahnya. Sekarang jadi 2000 coy, gila ini masih level 20 loh. Bayangin ini kalau misalkan level 80, jadi apaan nih orang? Wah parah ini. Jadi unit favorit gue berikutnya ini ya. Tapi di update hari ini kita dapat ada yang baru gue tahu ya, Gue nggak tahu, mungkin ada lagi kali. Sanemi, Rengoku sama dia nih, Akaza nih. Sisanya gue nggak tahu ya ada siapa lagi. Kita upgrade dulu Mbak Bulmanya, biar pesugihan makin cepet ya. Wah gila. Lihat no, apaan?
jadi bubur musuhnya anjir ini. Wow. Coba kita buff ya. Kita buff aja. Siksa musuhnya, siksa. Mampus 1500 tuh damage-nya. Hajar bang, hajar. Gak ngerti lagi gue ini, gila damage-nya cuy. Parah anjir ini. Kasih buff lagi, kasih buff lagi. Oke, udah hajar aja semuanya buffnya lah ya. Tuh. Gue salah sih naruh arrow-nya di sini ya. Jadi bisa-bisa gue mencetnya susah nih. Nyempil gini soalnya. Kita taruh-taruh nice-nya. Kita penuhin lah ya. Abisin semua unitnya ya. Enak nih kalau main solo tuh kita nggak ada max unit gitu ya. Max unit reach lah apalah. Ah, udah. Udah max. Sekarang kita nikmati ya pemandangan kehancuran ini. Lagi mampus lu. Udah api, udah laser, udah apa lagi. Chaos parah. Tambah apa-apa. Siksa musuhnya ya. Biar mati semua. Dia kayak gak berhenti-berhenti gitu cuy. Trr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 r
Parah sih. Sekarang wave 32, gue gak tahu nih bisa gak kita diselamat nih. Like Yagami coy, gue lupa ngelengkapin Like Yagami. Sebentar. Ah, placement error. Salah. Nah. Baru 4 biji ya, gue lupa sama S. Lupa sama S, gue ngeliat S ngomongin S. Gue lupa sama si Yami-nya. Salah sih, harusnya gue naruhnya agak kesini nih. Gue gak apa-apa deh. Tuh. Kena semua sih, cuman kurang mundur gitu ya. Gak apa-apa dah. Maksudnya biar kenanya banyak gitu loh. Tambah lagi, oke. Ngeliatnya enak gitu ya. Biru semua gitu, pas loh. Oh gila, liat darah-darah musuhnya. Brrrr. Gila. Oke, sekarang udah masuk ke wave 39. Kita harus agak serius sedikit nih ya. Harus benar-benar diperhatiin nih. Gue suka kagok sama buff sebenarnya nih. Wah, apakah kita bisa survive? Kampret, Luffy-nya lewat. Tidak. Gak bisa begini nih. Apa-apaan ini? Luffy-nya lewat dah. Bukannya lawan Big Mom aja sana lu. Ngapain kesini-sini? Hilang lo ya. Mampus. 43. Gue gak tahu nih, sampai 45 bisa gak nih ya? Ini gak cukup satu nih kayaknya nih. Gak tahu ya, coba deh. Oh cukup. Gue takutnya pas pencet, buffnya hilang, damage-nya hilang loh. Damage-nya balik lagi kalau buffnya hilang coy. Wait. Ini gak kepencet nyer. Weh, gak kepencet. Oh, no. Ini gak enak nih kayak gini nih. Gak asik nih kayak gini nih ya. Jangan gitu dong. Meninggal loh. 45. Oke. Masih selamat gitu ya. Sisa berapa ya? Gue lupa lagi ngitungnya. Gue suka lupa hitungannya Like Yagami loh. Jadi kan kalau kita tahu hitungannya bisa siap gitu. Sisa berapa ya? Oke, sisa. Tinggal 4 gitu kayaknya. 4 apa 3 lagi gitu. Boom. Buff habis. Oke. Bahaya nih kayak gini nih. Gak asik kayak gini nih. S-nya lewat lagi. Pengkhianat deh ya. Bukan yang lindungin kita. Wah gak tahu nih. Cukup gak ya satu ya? Oh hilang. Tuh gak cukup coy. Sedang hidup. Habis kayaknya ya. Oh masih ada satu. Ih. Untung kena anjir. 48. Oke 48. Bisa gak nih kita 50 nih? Tapi gue gak bawa ini salahnya nih, gue gak bawa Dio nih. Kalau gue bawa Dio bisa kita 50 nih. Jadi kita mainin Zawarudo-nya itu loh coy. Sasageo 49. Ayo dong refresh dong, 5 menit lama amat sih ya. Ini dia 5 menit sekali tau ini kalau dia dipakai cooldown-nya. Eh, masih ada satu, mantap. Bisa nih kita nih ya, 50 nih ya. Pede nih gue nih. Pake gak ya? Buffnya hilang. Wah, parah. Buff hilang. Mana tadi? Ah, nggak hilang lagi, sialan. Ah, suwe, habis. Habis coy.
Ih, tanggung banget ya. Tanggung banget gak sih? Coba hitung ya, ini 2 3 4 Ah, 4 doang. Tanggung banget ya. Astaga, dikit lagi 50 dapat 5 kita XP tuh ya, padahal. Aduh, kita gagal ya melewati wave 50. Tapi gak apa-apa lah ya, yang penting kita udah lihat gimana kemampuannya si Pattern 9 ini atau Akaza. Dan mungkin nanti gue pengen nyobain Rengoku ya, kalau dapet nih. Kalau dapet Rengoku, gue mau nyobain Rengoku. Ada juga Sanemi nanti ya. Sasuke juga ada B5 sekarang nih, gue lupa tadi ngomongnya ya, sorry. Gimana bisa kalian upgrade? Bisa kalian evolve, jadi kalian gak usah ngincer yang B5-nya lah ya. Kalau misalnya kalian dapet yang B3, langsung aja cari bahan ya, karena ya sayang gitu gemnya. Mendingan buat yang lain gitu kan. Oke lah, mungkin cukup segitu dulu videonya hari ini, dan makasih banget nih buat kalian yang nonton sampai habis. Jadi, sampai jumpa lagi di video berikutnya.